Halo Bor-Bor semua, kembali di channel David Kamil Performa Auto. Oke Bor-Bor semua, kali ini saya akan mereview satu unit mobil kesayangan saya yang sudah beberapa tahun mendampingi saya dalam suka maupun duka, sebuah Daihatsu Tough Highland Long Family Wagon keluaran 1992. Pertama kali saya ketemukan di sebuah gudang di daerah Jawa Barat, diketemukan dalam kondisi lama tidak dipakai ya, kurang lebih 10-15 tahun teronggok di sebuah gudang. Nah ini dia, waktu saya dapatkan masih full original ya, tapi catnya sudah pada belel, sehingga kita repaint satu kali warna merah aslinya menggunakan Seekens. Velgnya kita ganti dengan NK Jepang asli ya, kemudian kita pasangkan free lock Aisin, bannya BF Goodrich 5 buah ya. Spion sudah kita ganti dengan Ruger Murakami Jepang. Nah ini ada snorkel aktif ya, snorkel aktif, terus ada lampu sudut Warren, ada lampu LED bar atas, ada roll cage luar, ada awning, ya, ada roof rack. Ini dia penampakannya. Ada lamp guard belakang. Nah, di sini udah ada pelindung tangki solar, pelindung gardan, ya. Kemudian shock breaker-nya empat-empatnya baru. Ya. Termasuk shock steer juga. Shock steer aslinya kita gantikan original dan ditambah lagi shock steer aftermarket. Nah, ini dia penampakannya. Kalian jangan ragu-ragu, jangan takut bertanya. Tentu ada suatu kebutuhan khusus yang membuat saya mengharuskan melepas dan merelakan kesayangan saya ini. Ya. Harganya yang pasti bukan harga pasar. Jadi buat yang suka, tertarik dan memang mau menghargai unit ini, silahkan. Ini ada winch juga Runva ya, high speed, ditanam di dalam bumper dan bumper sudah di reinforce. Ini kam mesinnya, ada simbol Performa Auto dan ada gambar alien ya. Nah ini kam mesinnya di airbrush ya, jadi bukan pakai stiker. Oke, kaca filmnya semua hijau. Kita coba lihat dalam yuk. Dalamnya ada apa sih? Nah, dalamnya masih original semua. Jadi belum saya retrim-retrim. Ini masih bawaan lahiran 92 ya. Jok-joknya semua lahir 92. Ini juga ya. Ini joknya semuanya asli. Door trimnya masih asli ya. Ya, ini semuanya masih asli. Speedometer sudah saya ganti baru ya, sehingga waktu di tangan saya hanya jalan 3499. Karpet dasar ori asli ya. Ini masih bawaan pabrik. AC-nya double ya. Nah, ini jok tengahnya ori juga, belum pernah di retrim-retrim, terus masuk door trim-door trimnya ori, karpetnya ori, AC-nya double blower, cukup dingin untuk ukuran sebuah mobil usia sepuh. Ini jok tengahnya biar lebih jelas ya. Ini jok belakangnya masih ori ya, termasuk karpet dasarnya semua. Ini AC belakangnya ya. Ini door trim tengahnya juga masih ori ya, termasuk pegangan tangannya. Nah ini. Kalau kalian suka, tertarik, sekali lagi mohon maaf, ini bukan mobil dengan harga pasar. Ya, jadi pintu belakangnya udah ada washer ya, ada wiper belakang. Nah ini dia penampakan door trim belakangnya, ya, joknya.
Ini door trimnya. Ini untuk mengisi air wiper belakang. Anti kabut sudah ada. Ini bisa diinjak ya. Ini door trim belakang kiri ya. Ini door trim depan kiri masih kayak baru. Jadi mobil ini saya pakai sendiri. 5 speed, 4WD aktif ya. Keterangannya semua masih ada, 5 speed dan tombol transfer case-nya. Switch pintunya masih standar bawaan pabrik. Pintunya nih ya, kaleng. Jarang ada ya untuk Daihatsu Tough Highland Family Wagon yang kaleng. Di sini ada lampu Hella ya, kiri kanan original. Ini lampu sennya baru, original Koito Jepang. Ya, ini juga lampunya original Koito Jepang. Ada assistant mirror, replikanya Ruger. Ini windshield Hunva yang high speed. Ini juga lampu yang sebelah sini ya, original Koito Jepang. Sini ada lampu LED. Ini juga original ya. Ah, beginilah penampakan daripada Daihatsu Tough Highland Long Family Wagon tahun 92. Kesayangan sekaligus kebanggaan kita semua. Karena satu dan lain hal, maka mobil ini terpaksa saya tawarkan ya. Mohon maaf ya buat boros-boros tanah air yang kurang berkenan dengan harganya. Jadi kalau yang tertarik langsung aja hubungi 0818-98-0087. Kita akan coba hidupkan mesinnya. Buat boros-boros tanah air sekalian mendengar, kita akan coba hidupin mesinnya. Sudah ada dinamo 120 ampere ya, kemudian boosternya dan master remnya semua udah baru, selang-selang semua baru, mesinnya halus. Ini lama nggak jalan karena jarang sekali saya pakai. Nah, ini yang saya bilang ada pelindung gardan ya, custom pelindung gardan dan shock steer tambahan aftermarket. Ini dia, tentunya shock steer aslinya juga sudah kita ganti baru. Shock breakernya baru depan belakang ya. Nah, buat yang tertarik langsung aja deh, jadi nggak, kalian nggak lama-lama. 0818-98-0087 wilayah Jakarta Utara. Sekali lagi mohon maaf, bukan harga pasar, dibangun dengan perlahan-lahan, dengan penuh kasih sayang ya, sehingga jadi sebuah Daihatsu Tough Highland seperti ini. Yang tertarik langsung aja, jangan sampai ketinggalan. Karena unit ini sudah banyak sekali yang ingin meminang, tapi dulu saya tidak mau melepasnya ya, karena memang ini adalah unit kesayangan. Dan saat ini memang ada kebutuhan yang harus mengharuskan saya melepas unit kesayangan ini. Jadi yang tertarik, langsung aja jangan lama-lama, karena kalau unit ini sudah terjual, dan kalian minta dibuatkan seperti ini, saya juga sudah tidak
sanggup lagi untuk membangun mobil seperti ini karena bahan yang sangat langka saya dapatkan ini ya. Bahannya sudah sangat langka yang seperti ini ya. Kaleng breng semuanya. Oke, Bor-Bor Tanah Air, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Serta share video ini sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian penggemar Daihatsu TAF Highland Long di seluruh Nusantara.